Halo Sobat PTK Channel, kali ini kami akan kembali menginformasikan hasil Indonesia Open 2023 yang dilaksanakan hari ini. Berikut hasil pertandingan babak semifinal yang dilaksanakan tanggal 17 Juni 2023. Pertandingan pertama dibuka oleh dua wakil Cina, di mana Zheng Siwei Huang Yaqiong sukses kalahkan koleganya sesama wakil Cina Feng Yanzi Huang Dongping 2 game langsung 21-19, 21-10. Beralih di sektor tunggal putri, Chen Yufei unggulan keempat mampu taklukkan An Seyong asal Korea unggulan kedua sekaligus juara Singapura Open 2023 2 game langsung 21-8, 21-17. Chen Yufei lanjutkan catatan baiknya kalah hadapi An Seyong. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Di sektor ganda campuran, Tang Chunman Sei Ying Suet asal Hong Kong kalah dari Yuta Watanabe Arisa Higashino unggulan kedua asal Jepang lewat rubber game 20-22, 21-11, dan 16-21. Yuta Higashino di partai final akan hadapi wakil Cina Zheng Siwei Huang Yaqiong. Ratchanok Intanon versus Carolina Marin, di mana Carolina Marin sukses kalahkan Ratchanok Intanon 2 game langsung 21-12, 21-11. Carolina Marin akan menantang wakil Cina Chen Yufei di babak final. Di sektor ganda putri, pasangan Korea Baek Hanalei Sohae unggulan kelima sukses menang kalah hadapi rekan senegaranya Jeongnaeun Kim Hijong 2 game langsung 21-13, 21-10. Baek Hanalei Sohae melaju ke babak final. Berikut ini jadwal selanjutnya, jadwal semifinal wakil Indonesia, di mana Pramudia Kusuma Wardana Yeremia Erik Yose Yaakob Rambitan akan hadapi pasangan asal Malaysia Aronsia Sohwoik sekitar jam 8 malam di lapangan 1. Terakhir, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan hadapi Li Shifeng sekitar jam 9 malam. Head-to-head keduanya adalah 2-0. Itulah update hasil semifinal Indonesia Open 2023 sesi pertama yang dilaksanakan hari ini, tanggal 17 Juni 2023. Semoga wakil-wakil Indonesia mampu kalahkan lawannya dan melaju ke babak final. Terima kasih sudah menyaksikan.